kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk menyambung pembahasan ini, di mana ini tentunya merupakan anugerah, ya, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memang bisa menghabiskan waktu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ini dalam rangka untuk belajar agama, dalam rangka untuk menuntut ilmu, sehingga nanti di hadapan Allah Ta'ala menjadi ringan pertanggungjawaban kita kepada Allah Ta'ala terkait waktu yang kita habiskan ini, ya, minimal dari jam 2 ini sampai nanti selesai kita habiskan untuk menuntut ilmu. Dan inilah waktu-waktu kita yang diberkahi. Kondisi-kondisi seperti ini kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, ya, kita termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sedang pasti dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita saling mewasiatkan dalam al-haq, dalam kebenaran. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan amal kita ini sebagai amal yang baik, dan sehingga dituliskan menjadi bagian dari yang memberatkan catatan kebaikan kita nanti saat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita masih seputar tentang penyakit hati, ya. Sebagaimana kita sebutkan, penyakit hati ini sama seperti penyakit badannya. Kalau penyakit badan atau fisik kita melanda diri kita, kena virus kah atau kena penyakit apa seperti itu, maka banyak efek yang kita rasakan. Badan demam, selera kurang, tidur terganggu, dan lain sebagainya. Banyak yang awalnya kita rasakan nikmat, gara-gara penyakit itu menjadi tidak nikmat. Nah, begitu juga penyakit hati. Ketika penyakit hati ini terkena pada diri seseorang, maka banyak hal yang berubah dari dirinya. Seharusnya sesuatu yang enak menjadi tidak enak, ya, sesuatu yang seharusnya dia nyaman menjadi tidak nyaman, dan banyak terganggu aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah efek jika seseorang terkena penyakit hati, ya. Sebagaimana penyakit fisik, maka efeknya kepada fisik pula, maka penyakit hati efeknya juga kepada hati itu sendiri. Bahkan naudzubillah, sebagian ulama menyebutkan tentang pembagian hati itu, ada penyakit hati yang sudah mati. Walaupun orangnya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Ya karena itu tadi, sakit-sakit dan terus sakit, tak kunjung diobati, tak kunjung diperbaiki, sehingga kondisinya begitu parah, hingga akhirnya pun hatinya sudah tidak bisa terdetek lagi. Benar-benar seperti orang yang kita katakan tidak punya hati, ya, gitu. Tidak punya hati artinya apa? Hati sudah hilang rasa, gitu. Ini yang seperti Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya, sebenarnya sebaliknya, rana ala qulubihim, ada sesuatu yang menutupi hati mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi hati itu tertutup dengan maksiat, ya, terus tersakiti dengan maksiat dan maksiat, sehingga hati itu benar-benar sudah mati. Maka jika hati itu sedang sakit, kita harus benar-benar segera mendeteksinya, ya. Belum ada ini obat, atau belum ada dokter spesialis hati, gitu kan. Dokter yang spesialis bisa mendeteksi sehat atau tidaknya hati seseorang, nah, itu belum ada, ya. Karena ini adalah hal yang sangat tersembunyi, hal yang tidak nampak. Yang sadar siapa? Orang itu sendiri. Orang itu sendiri yang harus mendeteksi hatinya itu sedang sehat, atau sakit, atau bahkan sudah mati. Ya, caranya dengan beberapa indikator nanti yang kita sebutkan ya. Ciri-ciri orang yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, apa ciri-ciri orang yang hatinya sehat dan bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya sakitnya. Silahkan dilihat kembali videonya yang lalu tentang ciri-ciri itu. Nah, dari situ kita bisa mendeteksi diri kita sendiri. Apakah hati kita sedang baik-baik saja atau justru hati kita ini sudah terserang penyakit. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait yang berikutnya adalah kita bahas penyakit hati selanjutnya. Syirik kecil. Ya, kita bahas syirik kecil yang sebelumnya sudah kita bahas. Penyakit hati yang pertama adalah syirik besar, kemudian ini adalah syirik kecil. Ini hati-hati ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara penamaannya memang kecil ya, secara penamaannya adalah syirik yang kecil. Tapi jangan terkecoh dengan sebutan kecilnya. Karena ini, sekalipun dia kecil, karena masuk dalam kategori syirik, maka dosanya, efeknya adalah termasuk dari al-kabair, ya, termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu penamaan kecil tadi itu hanya sebuah istilah, ya, sebuah istilah bagi kita yang mempelajari ilmu agama ini, biar bisa mengenal di sana ada syirik besar, ada syirik kecil. Pembedaan yang menonjol antara syirik besar dan syirik kecil adalah kalau syirik besar, ya, atau syirkun akbar dilakukan oleh seseorang, maka ini menyebabkan keluar dari agama Islam. Ya, dia keluar dari agama Islam. Nah, itulah yang menjadi pembedanya. Kalau di syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun yang dia lakukan ini termasuk dari dosa besar. Ya, jadi yang dia lakukan, sekalipun secara penamaan adalah syirik kecil, namun itu termasuk bagian dari al-kabair atau dosa-dosa yang besar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentang syirik kecil ini, ya kita spekkan lagi. Kalau kita mau mempelajari tentang contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori syirik kecil, ini boleh nanti dibaca ya di buku-buku ataupun didengarkan keterangan-keterangan para asatidzah lainnya secara terperinci tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dari bagian syirik kecil. Nah, di sini kita hanya akan khusus membahas tentang yang terkait dengan perbuatan hati. Ya, terkait dengan perbuatan hati dan dia masuk ke dalam ranah syirik kecil. Ya, ini yang masyhur sering ditanyakan ataupun dibahas oleh orang terkait tentang riya, ya, tahu ya riya ya. Riya. Tahu riya anulnya? Bukan yang ada tutupnya. Bukan. Taib, riya ini bahasa Arab ya. Ini dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ini serapan dari bahasa Arab yang diambil dari kata ar-ru'yah. Ru'yah tahu ya, kalau kita adalah ketika mau menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri ataupun Idul Adha, di sana ada ru'yah ya, ru'yah hilal, melihat. Nah, ini diambil dari kata yang sama. Kata riya diambil dari kata ru'yah yang artinya melihat, ya. Kemudian dalam riya itu sendiri diistilahkan menjadi istilah dalam agama Islam. Maksudnya adalah dalam penyakit hati di sini, maksudnya adalah melakukan perbuatan yang seolah-olah karena Allah, tapi sebenarnya dia melakukannya untuk selain Allah Ta'ala. Nah, ini riya yang kita bahas ini. Ini penyakit hati ya ikhwah. Itu. Orang yang berbuat ibadah seolah-olah secara zahir yang kita nampak dia melakukan ibadah. Namun ternyata dalam hati seorang tersebut yang sedang melakukannya, dia bukan tujuannya murni untuk Allah Ta'ala semata. Jadi niatnya itu sudah tercampur. Nah, maka ini perlu kita perhatikan pula sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ya. Karena setiap amal itu tergantung kepada niatnya dan orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang perlu kita perhatikan bersama dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu justru malah membuat kita celaka. Wah, ini bahaya. Ibadah ternyata ada yang bisa membuat orang celaka. Karena apa? Karena ria ini. Dia beribadah tapi masuk neraka. Nah, itu gimana ceritanya? Gara-gara ria ini. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ria ini dibagi dua. Ada yang pertama namanya ria'ul mahad, ya. Yaitu kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, ria'ul mahad artinya ria yang murni. Kenapa bisa dikatakan demikian? Dikatakan dia ria yang murni karena pelakunya benar-benar melakukan perbuatan itu bukan mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Murni dia ingin dipuji. Murni dia ingin ditengok orang. Murni dia ingin menjadi bahan pembicaraan orang. Nah, ini yang disebut dengan riya al-mahab, yaitu riya yang murni. Jadi dalam dia melakukan ibadahnya, apakah dia sholat? Sholatnya itu bukan karena Allah Ta'ala. Betul-betul sholatnya itu pingin ditengok orang. Buktinya apa? Sholatnya cuma kalau nampak orang saja. Giliran tidak ada orang yang melihat, dia tidak sholat. Sedekah misalnya, kalau dilihat oleh orang, terlihat oleh orang, maka sedekahnya pun Masya Allah. Seperti orang yang sangat dermawan sekali. Tapi tatkala sendirian, tidak ada yang meliput, tidak ada yang melihat, dia pun tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Ya? Dia berangkat haji, untuk apa? Ya biar dipanggil Pak Haji, dia dipanggil Bu Hajah, biar dipuji-puji oleh orang sekampung bahwasanya sudah melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi secara zahirnya dia melaksanakan haji, tapi ternyata niatnya dalam hati hanya ingin pujian dari manusia. Nah, inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nomor satu juga dikaitkan tentang riya ini yang harus kita jauhi. Kita harus tanyakan kepada diri kita, apa latar belakang kita mau melakukan ibadah ini. Setiap kali sholat, bahkan setiap kali dengar azan kemudian mau melaksanakan sholat, tanyakan kepada diri sendiri, kenapa harus sholat? Kenapa mau melangkahkan kaki menuju masjid? Kenapa harus berangkat berwudu? Maka pastikan jawabannya adalah hanya untuk Allah Ta'ala. Murni hati itu menjawab karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Bukan karena ingin jumpa kawan, bukan karena ada keperluan di masjid, bukan karena biar ditengok tetangga jadi anak soleh dan lain sebagainya, tidak. Tapi murni karena Allah Ta'ala yang panggil melalui lantunan azan itu, kita pun tergerak untuk berangkat menuju masjid. Ini yang harus kita pastikan benar-benar di setiap ibadah kita. Ya, karena hati-hati, gara-gara ini terkadang ibadah itu hanya menjadi sebuah rutinitas saja. Ya, tanpa niat yang benar, ibadah itu bisa berubah menjadi sebuah rutinitas biasa. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya itu tadi. Kalau orang melaksanakan sholat berangkat ke masjid itu bukan karena mau ibadah, tapi karena rutinitas. Seperti dia berangkat kerja, seperti dia makan sehari-hari. Ya rutinitas saja, kalau udah segini ke masjid. Kalau nggak ke masjid nggak enak. Kalau nggak ke masjid ada yang kurang gitu kan. Tidak. Harus bisa kita pastikan jawabannya adalah kenapa ke masjid, kenapa ini mau sholat. Karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakannya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang harus kita pastikan terhadap hati kita setiap kali mau melaksanakan ibadah. Kita sering mendengar firman Allah Ta'ala kan di surat Al-Ma'un, ya kan? Di ayat keempat dan keenam. Apa bunyinya? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Waduh, gimana tuh ceritanya? Orang melaksanakan sholat itu dalam rangka bisa masuk surga, ya kan, mendapat pahala yang besar, apalagi sholat-sholat yang wajib, yang hukumnya fardu, kok bisa diancam masuk neraka? Padahal itu kan yang ibadah yang utama ya. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berikutnya adalah kita menunaikan sholat. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa bisa demikian? Allah Ta'ala firmankan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Allah Ta'ala berikan catatan di sana, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai, ya, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Lalu berikutnya apa? Alladzina hum yuraun. Mereka adalah orang-orang yang pengin dilihat, orang yang pengin dari salatnya itu agar diperhatikan orang. Dari salatnya itu agar menjadi pujian dari orang lain. Nah, inilah yang diancam masuk neraka. Inilah yang diancam celaka oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'un tadi. Jadi tidak semua orang sholat. Tidak. Ya tentu sholat adalah bagian dari hal yang wajib bagi kita lakukan. Dan itu pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Dan bisa mengantarkan seseorang diantaranya masuk ke dalam surga. Namun kalau sholatnya itu sudah lalai, sholatnya itu niatnya hanya ingin dilihat orang, riya ya dalam bahasa kita tadi, ini yang akan justru mengantarkan dia menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita perhatikan pula sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan di sana dalam hadis yang cukup panjang bahwa orang pertama yang nanti dihisap oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, siapa mereka? Bukan pejudi, bukan pezina, ya, bukan pelaku dosa besar. Tapi siapa yang pertama kali disidang oleh Allah Ta'ala? Rajulun istashhada, seorang yang mati syahid, ya. Ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Sehingga orang tersebut menjawab, oh iya, 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 dan iya. Terus pengakuan-pengakuan terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Lalu Allah Ta'ala sampai kepada pertanyaan, fama amilta fiha. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Apa jawabnya? Dengan pede dia menjawab, qataltu fika hatta stahattu. Sungguh aku dengan nikmat-nikmatmu itu turun ke medan perang sampai akhirnya aku tewas di medan perang, termasuk orang-orang yang berjihad. Namun yang mengejutkan adalah kemudian Allah Ta'ala menjawab, kadzabta, kamu dusta. Kenapa demikian? Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya engkau turun ke medan perang itu hanya agar dikatakan dirimu adalah seorang pemberani. Dan sematan bahwasanya engkau adalah orang yang pemberani, pujian bahwasanya engkau adalah orang pemberani itu sudah diucapkan oleh manusia dulu di dunia. Udah dapat kamu tujuan itu. Ya. Maka dengan demikian Allah Ta'ala pun hantamkan wajahnya itu ke tanah, ya kan, ke tanah, dan Allah Ta'ala seret dia dengan seperti itu, campakkan ke dalam neraka. Jadi ini orang yang pertama Allah Ta'ala sidang, orang yang Allah pertama hisab, yang katanya mati syahid. Ternyata Allah Ta'ala bongkar pada hari itu isi hatinya. Allah Ta'ala bongkar maksudnya dulu kenapa dia turun ke medan perang. Bukan karena bela agama Allah Ta'ala, bukan. Tapi dia semata-mata ingin dikenang sebagai seorang pahlawan. Dikenang sebagai orang yang jagoan. Lalu orang yang kedua adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua adalah ahli ilmu. Ya kan? Kalau tadi orang yang mati syahid, yang kedua adalah orang yang berilmu. Dia belajar ilmu agama, ya kan? Kemudian pun mengajarkan ilmu agama itu kepada orang lain, dan dia pun pandai membaca Al-Qur'an. Maka seperti yang pertama tadi, dipanggil lalu disebutkan tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga dia akui semua nikmat itu sampai pada pertanyaan, lalu apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Wah, dengan pede dia menjawab, ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat-nikmatmu itu aku belajar ilmu agama, aku belajar tentang syariatmu, aku belajar tentang teladan nabimu, dan aku membaca Al-Qur'an. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kadzabta, kamu pun dusta. Sama seperti yang pertama tadi, kamu pun dusta. Tapi kamu belajar ilmu itu agar dipuji orang, dikenal orang sebagai orang alim. Kamu belajar itu, mengajarkan ilmu itu agar dikenal orang sebagai, ya bahasa kita di Indonesia, dikenal sebagai ustadz. dikenal sebagai kiai, dikenal sebagai pemuka agama. Itu yang kamu inginkan kan? Dan kamu dikenal sebagai orang yang pandai baca Quran. Bacaannya bagus, orang kagum dengan bacaanmu. Dan semua itu sudah diucapkan orang ketika di dunia. Udah dapat kamu pujiannya kan? Kamu dipuji sebagai seorang alim, dipanggil ustadz, dipanggil kiai dan lain sebagainya. Dipanggil qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Sehingga pada akhirnya apa? Allah Ta'ala hantamkan wajahnya ke tanah dan diseret seperti itu masuk ke dalam neraka. Orang kedua yang seperti itu, orang yang belajar ilmu agama. Lalu yang ketiga adalah rajulun wasi'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullah. Ya. Yaitu seorang yang Allah Ta'ala berikan kelapangan rezeki ya. Allah Ta'ala berikan kelapangan harta. Lalu dia pun memberikan harta itu kepada orang lain, membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Ya, sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi disebutkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala padanya, lalu sampai pada pertanyaan bahwa apa yang kamu lakukan dengan nikmatku itu, dia pun dengan pede mengatakan ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar kami berinfak di jalan itu kecuali aku pun akan keluarkan hartaku berinfak di jalan itu. Masya Allah, dermawan sekali. Tapi kata Allah Ta'ala, dusta. Kamu dusta. Kamu melakukan itu semua hanya agar dipuji sebagai orang yang dermawan, agar dikenang orang sebagai orang yang dermawan, dan dia pun dijerembabkan wajahnya ke tanah, campakkan ke dalam neraka. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amal-amalan yang besar ya, syahid di medan perang, seorang ahli ilmu yang mengajarkan ilmu kepada umat, seorang dermawan yang membagikan hartanya untuk menolong orang-orang fakir miskin, ternyata mereka menjadi orang-orang pertama yang Allah Ta'ala hisab amalnya dan pertama dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi amalan yang lainnya ya ikhwah. Apalagi yang lainnya. Yang segede-gede itu aja nggak ada ampun bahasa kita. Ya, yang sebesar-besar itu pahalanya pun nggak ada ampun di sisi Allah Ta'ala. Kalau hatinya, niatnya tidak tulus dalam beribadah, tidak ada ampun. Neraka tempatnya. Nah itu yang perlu kita perhatikan ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Biarlah yang kita lakukan itu biasa-biasa saja mungkin gitu. Kita tak sanggup mungkin terjun ke medan perang. Kita tak sanggup mungkin menjadi seorang yang ahli ilmu, mengajarkan Al-Quran. Mungkin tidak, aduh sudah belajar lama pun tidak sanggup juga. Kita juga mungkin nggak sanggup sampai kepada level orang yang membantu sekian banyak. Ratusan anak yatim, ribuan orang miskin dia bantu. Mungkin kita nggak selevel itu. Ya, level kita mungkin kalaupun turun jihad fisabilillah, jihadnya kecil-kecilan. Sekedar bantu-bantu. Ya kan, sekedar bantuin orang yang sedang di jalan Allah Ta'ala. Ya kan, kita mungkin nggak sampai ke level sampai kepada menjadi ulama, kepada menjadi orang alim, mungkin nggak sampai. Tapi sekedar mungkin bantu-bantu ustadz, ya kan, angkat-angkat kopernya. Sekedar ya bawa-bawa nyupirkan ustadz pergi ke sana kemari. Mungkin amalan kita nggak sih. Kalaupun sedekah ya paling seceng dua ceng yang bisa kita keluarkan ya, tipis-tipis aja. Tapi kalau itu lillahi ta'ala akan lebih mulia dibandingkan amalan-amalan besar. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ikhwati fillah yang benar-benar kita harus jaga ya hati kita dari menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadahan. Karena Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tunjukkan kepada orang-orang yang beramal itu amalan-amalan mereka. Allah Ta'ala rincikan, betul kamu begini, betul kamu sholat, betul kamu puasa, betul bla bla bla, catatan amal itu semua Allah Ta'ala sebutkan. Tapi faja'alnahu haba'an manthura, Allah Ta'ala jadikan catatan itu semua tak ada bobotnya sama sekali. Gak ada bobotnya, beterbangan begitu saja. Nggak ada nilainya. Karena apa? Tadi niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal sampai akhir. Memang asalnya dia melakukan ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan syirik mahad. Ya, syirik yang murni. Memang peribadahannya itu dia lakukan bukan karena Allah Ta'ala, sedikit pun tidak karena Allah Ta'ala. Nah, kalau para ulama memberikan gambaran ini sama seperti orang yang mau pergi ke pasar, lalu bawa apa, kalau dulu kan dompetnya itu kan kayak kantong-kantong yang diisi uang-uang koin ya, koin-koin dinar dirham seperti itu. Nah, mereka gambarkan ini sama saja orang mau pergi ke pasar belanja, tapi kantongnya itu diisi dengan batu kerikil. Penuh memang, sepertinya dia bawa uang banyak, penuh. Ya kalau ibarat kita itu ada orang mau ke pasar bawa dompet, dompetnya diisi potongan-potongan kertas koran. Ya kan? Penuh memang, dompetnya dari luar nampak tebel ya kan. Wah, ini orang bakal borong nih kan. Bakal borong. Tapi ternyata sampai ke pasar, apa yang bisa dia beli? Barang berharga apa yang dia bisa bawa pulang? Nggak ada sama sekali. Yang ada celaan orang. Apanya kantong, kukira kau bawa emas, kukira kau bawa dinar dirham, kerikil yang kau bawa. Untuk apa? Sahabat apa kamu di sini ya kan? Kita kantongmu, dompetmu aja kayaknya tebel dilipat sampai wayah. Rupanya isinya potongan koran. Untuk apa? Ya, walaupun tipis-tipis kalau isinya duit, mending ya kan? Walaupun sepotong dua potong, kalau itu emas, Masya Allah berharga, pulang bisa bawa macam-macam, bawa makanan, bawa barang. Tapi kalau kerikil walaupun banyak, ya sudahlah, tinggal campur semen ya kan. Kalau ada semennya bisa buat jadi nukang ya. Nukang lah gitu. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimah. Itulah menderitanya orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.